6 ahli parlimen ni takut nak buat pilihan raya. Kerajaan takut nak buat pilihan raya. Semalam dia punya kenyataan. 6 ahli parlimen ini tidak dikosongkan kerana kerajaan takut nak buat pilihan raya. Saya nak bagi tahu Din Cirit. Sebab apa kerajaan nak takut, wahai Din Cirit? 6 kerusi ni, ya, kalau buat pilihan raya, menang atau kalah sekalipun, kerajaan tidak berubah, Din Cirit. Sedangkan sebelum ini, 6 kerusi itu milik kamu. Kalau buat pilihan raya, belum tentu lagi kamu dapat 6. Ya? 1, 2 ke 3 ke mungkin terlepas. Tapi kalau tak ada pilihan raya pun dulu, sebelum ini, 6 itu milik kamu. Pun kerajaan masih ada 23 majoriti. Dan kalau 6 kerusi parlimen itu milik kamu pun, kami dah ada 23 majoriti. Ya? Takut apa nak buat pilihan raya? Apa nak takut dengan Parti Bersatu ni? Kau nak kata Anwar penakut, kau silap orang lah Din Cirit. Kau silap orang. Ya. Yang terbukti penakut itu adalah kamu. Sewaktu kamu jadi Perdana Menteri, tak sampai berapa bulan, ya, bila kamu rasakan kamu dah tertekan, kamu ada hanya 114 orang, 2-3 orang jadi parlimen yang angkat kamu jadi Perdana Menteri, jadi kamu takut ada undi tak percaya, maka kamu tutup parlimen. Itulah penakut, itulah bacul. Kamu sebenarnya, Puan Yudin, kamu ingat, kita lupa sejarah, betapa bacolnya kamu, tutup parlimen, tak cukup dengan tutup parlimen, istihad darurat. Alasan COVID, negara lain pun COVID. Negara lain COVID, bukan Malaysia je kena COVID, tapi yang buat kelaku pelik-pelik ni kamu. Negara lain tak tutup parlimen. Boleh je bersidang, boleh je luluskan belanjawan, boleh je luluskan bajet. Kamu tutup parlimen sebab kamu senang nak terdarah duit. Kamu buat darurat perkara senang kamu nak menyakau duit. Bila istihad darurat, peruntukan tak ada batas lagi. Tidak boleh dipertikaikan dan tidak perlu dibahas kerana akta darurat membenarkan pembelanjaan negara digunakan oleh Perdana Menteri. Itu yang kamu nak. Ya? Walaupun terpaksa menyinggung perasaan yang dia penagung waktu itu dari isu darurat. Kita bukan tak tahu. Ini salah satunya kerajaan paling penakut. Tutup parlimen, istihad darurat, undi tak percaya, tak berani nak buat. Hari ini kamu kata Anwar penakut. Anwar salah satunya Perdana Menteri dalam sejarah politik negara. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia sendiri bawa usul percaya kepada dia. Macam itu penakut. Yang cabar tu kamu. Kan? Kamu cabar. Saya nak tengok Anwar betul tak betul. Dia ada sokongan. Saya minta Anwar buat undi percaya. Tak sempat 24 jam. Din Cirit cakap macam itu. Anwar kata apa? Din Cirit, kau tak payah susah payah nak fikir-fikir tentang itu. Kau tak payah nak tag-tag surat ke nak buat usul, tak payah. Saya sendiri akan bawa. Saya sebagai Perdana Menteri, saya sendiri akan bawa usul undi percaya kepada diri saya. Kau cuma datang je parlimen nanti dan kau angkat tangan mengatakan kau tak percaya. Kau jangan undi. Nak tengok. Ramai belah kau ke ramai belah aku? Berlaku tak benda tu? Apakah Anwar sembang je? Ya, sembang kari je? Berlaku sungguh tak? Hari pertama parlimen dibuka, memang Anwar buat sungguh. Mungkin dia cerit kata, Anwar saja je nak tunjuk dia tu berani. Takkan dia berani buatnya. Dia baru lepas akan sumpah. Tak berani lah dia buat. Kan? Kejap-kejap lagi mana tahu gagal, kata dalam parlimen. Ramai tak suka kat dia, jatuh. Lagi malu Anwar, dia kata. Baru akan sumpah, tiba jatuh dalam parlimen. Takkan berani punya. Dia silap orang lah. Kan? Anwar buat, dia buat sungguh. Hari pertama parlimen bersidang, usul pertama, itulah usul dia. Usul percaya kepada Perdana Menteri. Buat undian sedap, buat. Buat undian, buat. Di situlah terbuktinya bahawa Anwar dapat 23 majoriti. Dan di situlah terbuktinya bahawa PN ini, ya, bila dalam parlimen, ya, rupa-rupanya semua tak ada telur. Dekat luar, dalam PC bukan main. Gunggang, cakap. Hentak-hentak meja, cakap. Bila dalam parlimen, buat undi percaya, semua terkelip-kelip pergi mata. Terkelip-kelip pergi mata macam beruk jinak. Sampai sebelum itu, dia dah tahu dah dia akan kalah. Apa kata Syahidan Kasim? Kan? Sebelum undi dibuat, apa kata Syahidan Kasim?
Dia kata apa? Kenapa Anwar nak buat undi percaya lagi? Agong dah lantik dah lah. Kenapa nak buat pula, dia kata? Buang masa je kita nak buat undi percaya ni. Agong dah lantik dia. Jadilah, buatlah kerja. Syahdan Kasim. Sebelum undi dia buat. Dia lupa bahawa Anwar buat tu kan. Dia cabar oleh Muhyiddin Yassin. Kamu Muhyiddin yang cabar dia. Sebab tu Anwar buat. Anwar nak bagi Muhyiddin puas hati. Bahawa aku jadi Perdana Menteri ni bukan sahaja kerana Perhatian Harapan punya jumlah kursi terbesar. Bukan sahaja kerajaan paduan, gabungan kami punya jumlah kursi terbesar. Bukan sahaja aku jadi Perdana Menteri direstui oleh Majlis Raja-Raja. Bukan sahaja aku jadi Perdana Menteri kerana direstui oleh Agong. Tetapi aku nak buktikan kepada Encik bahawa aku jadi Perdana Menteri ini adalah pilihan daripada ahli-ahli parlimen. Majoriti ahli parlimen. Ini yang Anwar nak buktikan. Sebab kamu suruh buktikan. Yang kamu pun sendiri tak boleh buktikan bahawa kamu tolak dia. Angkat tangan pun tidak, apa pun tidak. Dia kecuali terkelip-kelip, biji mata macam beruk jinak dalam parlimen. Lepas tu buat PC kat luar. Sepatutnya Anwar tak perlu buat undi, tak percaya. Bukan keperluan pun. Dia kata Agong dah antik dia, tak perlulah dia buat undi percaya. Buat PC kat luar. Dia lupa yang dia cabar. Sebab itu cabar orang, tengok dulu. Ha? Tengok dulu. Orang yang kamu nak cabar tu. Ha? Ini kamu cabar orang, kamu yang tak ada telur. Siapa? Sebelum kita nak cabar orang, cek telur kita dulu ada tak ada. Nak beritahu. Jangan duk pegang aja. Ni, minggu ni nak tengok. Saya nak tengok hari Selasa ni. Lebih hadir datang tak datang parlimen? Selasa ni. Kita nak tengok. Hari baru-baru ni dia pulau parlimen kan? Keluar parlimen ramai. Tak puas hati. Kan 6 orang tak perlu kosong kursi. Tapi kita jangan lupa saudara. Saudara boleh buka kat Google. Dekat konten TikTok saya ada. Ucapan Muhyiddin Yassin. Waktu dia jadi Perdana Menteri. Dia kata apa? Letak atas lapan parti. Dia kata apa? Lepas tu saya masukkan kat konten TikTok saya. Kalau saudara tak dengar lagi, buka konten saya ada. Ucapan Muhyiddin Yassin dalam parlimen sewaktu membahaskan Akta Nombor Parti. Apa dia kata? Saya tidak setuju sekiranya mana-mana ahli parlimen yang dipecat hendaklah kosongkan kerusi. Dia tak setuju. Ya. Mana-mana ahli parlimen yang dipecat kena kosongkan kerusi, dia tak setuju. Ini merupakan satu kezaliman, dia kata. Kalau kita suruh ahli parlimen yang dipecat itu supaya kosongkan kerusi, kita telah berlaku zalim. Sebab apa dia kata? Sebab orang yang dipecat oleh parti itu kemungkinan pemimpin tak suka dekat dia. Jadi parti pecat dia. Jadi tak perlulah. Dia kata nak kosongkan kerusi. Kalau kita kosongkan juga, dia kata, mana kita berlaku zalim kepada mereka. Itu waktu bila, saudara? Waktu dia jadi Perdana Menteri. Waktu dia berkuasa. Bila dia jadi pembangkang, yang zalim tadi sudah menjadi adil. Sebab apa, saudara? Sebab terkena batang hidung sendiri. Itu aja, simple. Simple. Bukan kerana prinsip. Kerana diri sendiri. Sebab tu speaker mengambil keputusan yang cukup bijaksana apabila tidak melayan 6 orang ini untuk diadakan pilihan raya. Kerana speaker tahu. Ya? Speaker tahu. Pertama, speaker ikuti perbahasan dalam parlimen sebelum ini. Sebab tu Akta Lepas Parti, speaker tengok balik hansat ucapan Muhyiddin. Baik itu tegas dia waktu itu. Tidak bersetuju dipecat. Satu. Yang kedua adalah Akta Lepas Parti pun memang tak ada peruntukan tu. Sebab kamu tidak bersetuju. Waktu itu kamu kerajaan. Maka tak adalah akta. Yang kedua, kalau betul kerana prinsip, Parti Bersatu dah pindah perlembagaan mereka awal lagi. Seperti mana UMNO telah lakukan. Seperti mana PIKAT telah lakukan. Seperti mana DAP telah lakukan. Ya, sebelum pilihan raya kita dah pindah lah. Mana patut kita pindah. Nak jaga ahli parlimen kita, kita buat dalam-dalam perlembagaan parti. Awal-awal lagi kita buat. Hanya Parti Bersatu je tak buat. Betapa bodohnya dia. Tak buat.
Sebab apa dia tak buat, saudara? Kita mudah nak tahu kenapa dia tak buat. Sebab dia ada cita-cita. Muhyiddin ni ada cita-cita. Selepas PRU 15, dia kata, kalau kita tak cukup kerusi, ya, apa kata kita buat macam dulu? Ha, waktu saya jadi Perdana Menteri dulu, dia kata, katalah kita tak cukup jumlah. Apa kita nak buat? Kita boleh beli mana-mana ahli parlimen daripada PKR. Kita boleh beli ahli parlimen daripada UMNO, Barisan Nasional, untuk mencukupkan jumlah, dan saya jadi Perdana Menteri sekali lagi. Sebab itulah dia kata, ya, tak perlu kosongkan kerusi. Tujuan dia nak spare untuk dia curi. Ha, ni otak dia cirit ni, saudaranya. Dia nak bagi tahu. Mudah je baca politik dia, sebab dia bukan cerdik sangat. Pertama, pemalas. Orang yang pemalas ini, saudara, dia takkan berusaha untuk mempertingkatkan parti dia. Sebab tu parti bersatu tidak berkembang. Sebab dia ada pemimpin yang malas. Dia naik pun bukan kerana usaha dia. Dia naik kerana pengkhianatan. Dia pernah jadi kerajaan kerana pengkhianatan, bukan usaha parti. Parti tidak berjuang pun untuk dapat pengaruh. Tak dapat undi pun, tapi khianat dia naik. Orang malas ni ambil jalan mudah. Ya? Sebab itu orang malas ni, ya, yang suka lalak nak minta ke DSP ni, zaman dia cirit dulu, ya, berapa orang je yang betul-betul perlu, yang lain dia orang malas. Yang tak ada kerja, korek duit. Tak semua, ada yang perlukan duit. Okeylah, yang itu kita setuju. Tapi ramai juga yang perlukan duit kerana malas. Malas nak kerja, dapat duit mudah, korek tabung. Jadi orang macam ni sesuai dengan Perdana Menteri waktu itu. Perdana Menteri pemalas. Yang cakap bukan kita. Tengku Razali pun sebut memang Muhyiddin ni pemalas. Dia pernah kerja dengan saya dulu, kata Tengku Razali. Saya kenal lah Muhyiddin ni. Dia seorang pemimpin yang malas. Hari ini dia melalak lah. Kerajaan takut dia tu. Nak buat pelayan raya. Kerajaan takut buat pelayan raya. Ah, katalah kerajaan berani. Kan buat pelayan raya. Katalah 6-6 kursi tu kamu dapat. Jatuh kerajaan. Tak jatuh juga. Balik berdasar. Isu dia bukan soal takut. Isunya benda ni memang dah termaktub dalam perlembagaan. Kamu juga yang silap. Kamu dulu ego dan sombong. Waktu orang nak pindah dulu, Wan Junaidi, waktu itu pengerusi dia, buat draft undang-undang ini. Kita dah setuju lah. Sesiapa saja ahli parlimen yang dipecat, hendaklah mengosongkan kerusi dia. Sesiapa saja ahli parlimen yang parti pecat dia, wajib kosongkan kerusi dia. Dah baik dah undang-undang tu. Supaya ahli parlimen lebih berdisiplin. Supaya ahli parlimen akan mematuhi keputusan parti. Mereka akan berdisiplin. Kalau mereka tidak patuh keputusan parti, parti pecat dia, dia kena kosongkan kerusi. Jadi waktu itu ahli parlimen akan rasa takut nak melanggar keputusan parti. Cantik dah undang-undang tu. Tapi seperti mana saya sebut tadi, bila Muhyiddin berucap, dia kata kalau ahli parlimen itu dipecat, kita suruh dia buat pilihan raya, kosong kerusi itu berlaku zalim kepada mereka. Jadi hari ini, dia nak minta kita berlaku zalim kepada nama ahli parlimen ini. Dia sendiri kata, kalau ahli parlimen itu kena kosong kerusi, zalim. Hari ini dia menuntut kita melakukan kezaliman untuk mengadakan pilihan raya. Tengok, ada prinsip ke pimpin macam ini? Maksudnya, selama ni kau bercakap sebelum ini, tak jujur. Kau bercakap dengan ada niat kau yang tak baik. Ya? Bukan kerana nak menjaga disiplin ahli parlimen, tak. Kerana kau ada niat yang terbaik. Ya? Yang tersemat dalam hati kau. Niat kau apa? Niat kau lah untuk kau memudahkan satu hari nanti kau boleh curi ahli parlimen. Sebab itu kau tak bagi kosongkan kerusi. Ya? Itu kau punya perancangan. Tapi kau tak tahu perancangan orang lain. Perancangan kau rasa cerdik lah. Kan? Ha, kau rasa cerdik lah. Kita buat macam ni supaya kita boleh curi. Kita buat macam ni supaya kita boleh beli ahli parlimen. Ha, itu perancangan kau. Dan kau rasa kau lah paling cerdik dalam dunia ni. Rupa-rupanya ada pemimpin lain yang lebih cerdik, yang boleh pintas lagi strategi kau. Ya? Contohnya seperti Barisan Nasional. Contohnya seperti UMNO. Pemimpin dia lebih cerdik daripada Dan Cirit. Ha?
Dia macam perlu pandu, ya? Kau ada perlu pandu, skat, ya? Ada ada patriot, kau rasa dah hebat dah patriot, rupa kau lupa negara sana dia ada skat pula, perangkis dia. Ya, patriot, skat, perangkis dia pula, kau lupa orang lain ada. Jadi murid dia rasa dia cerdik, dia plan nak curi orang dari PRU, kan? Rupa parti lain ada perangkis. Ya, UMNO Malaysia Nasional dah prepare siap-siap. Dia tahu dah. Din Cirit ni aku kenal dia bila UMNO lagi, kata saya MED. Ha? Watak Din Cirit ni kita kenal daripada UMNO lagi. Jadi, Zaid MED dah pasang pagar dah. Ha? Dia bijak je Zaid MED ni teruk. Dia tahu dah. Dia tahu dah pilihan raya kali ini, ya, tak macam pilihan raya sebelum ini. Waktu zaman UMNO, BN berkuasa lama, ya, mereka sentiasa dapat 23 majoriti. 23 majoriti biasa. Sekarang dah, zaman dah akan datang ni, tak ada parti lain yang confident boleh pentas sendiri, tak ada. Ha? Jadi Zaid MED tahu hakikat itu. Ya? Jadi Zaid MED dah pasang pagar, ya, kepada parti dia. Dia pasang pagar. Apa pagar dia? Iaitu perjanjian kepada ahli-ahli parlimen yang bertanding dalam tiket Malaysia Nasional. Ha. Perjanjian dia apa? Ya? Kamu kena sign. UMNO masa tu tak buat perlembagaan parti pun, tak pindah pun perlembagaan bab tu. Tapi perjanjian yang ditandatangani oleh seorang individu kepada parti adalah perjanjian yang sah. Ya, pergi Pusuruhjaya sumpah. Ya, buat mati stem. Ha, itu mati stem tu. Pusuruhjaya sumpah menyaksikan di depan Pusuruhjaya sumpah ditandatangani oleh setiap calon-calon yang mewakili Barisan Nasional. Perjanjian dia apa? Sekiranya kamu menang pilihan raya dan parti Barisan Nasional tidak cukup jumlah untuk membentuk kerajaan dan Barisan Nasional terpaksa bergabung dengan mana-mana parti ataupun mana-mana gabungan, ya, akan ditentukan oleh pimpinan parti, bukan oleh ahli parlimen. Maknanya ahli parlimen yang bertanding mewakili Barisan Nasional, ya, tidak boleh membuat keputusan sendiri nak sokong mana-mana. Mereka hendaklah mengikut keputusan parti. Kalau mereka menang sebagai ahli parlimen, UMNO Malaysia Nasional nak bergabung dengan PH ke, nak bergabung dengan PN ke, itu terletak kepada keputusan parti. Dan kamu sebagai ahli parlimen wajib ikut. Ya? Kalau kamu tidak ikut, kamu kena bayar 100 juta. Kalau kamu langgar peraturan ini, perjanjian ini, kamu kena bayar 100 juta dan kamu kena kosongkan kerusi. Itulah perjanjian yang dilakukan oleh Barisan Nasional sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya. Dan mereka menandatangani setiap orang. Bukan oleh pindaan parti pun, menandatangani setiap orang. Tak paksa dia. Sebelum kami, sebelum diberikan watikah, kau sign dulu. Baca dulu. Setuju? Kalau setuju boleh jadi calon. Aku bagi watikah. Kalau rasa, oh tak setuju ni, tak payah jadi calon, bagi orang lain. Jadi bila kamu sign saja, maknanya kamu bersetuju. Dan waktu itulah Presiden UMNO memberikan, ya, memberikan watikah kepada calon-calon. Maksudnya kamu bersetuju. Dan perjanjian itu sah atau tidak dari mahkamah? Kalau dibuat mahkamah sah atau tidak? Sah lah. Ha? Sebab dia bukan boleh pindahan parti, bukan boleh apa, melalui perjanjian antara kamu dan juga parti. Ya, di depan Pesuruhjaya sumpah. Apa buktinya sah? Contohnya macam PKR dengan kes Zureda dan Azmin. Ya. Bila mereka keluar parti, mereka perjanjian kepada PIKAT bayar 10 juta. Dan bila benda itu dibicarakan mahkamah, mahkamah mengatakan perjanjian itu adalah sah. Dan Zureda diarahkan membayar kepada PIKAT 10 juta. Cuma sekarang ini ceritanya, dia buat rayuan lah. Itu bab lain. Ya, bab rayunya mana-mana kes pada rayuan. Tapi yang pentingnya, mahkamah mengiktiraf perjanjian seseorang individu dengan parti itu disahkan oleh mahkamah. Yang 6 ahli parlimen bersatu ni ada sign tak, saudara? Ada sign tak pada mana perjanjian? Tak ada. Dia hanya menekan ahli parlimen. 6 orang ini
ditekan dengan cara parti meminda perlembagaan. Ha, di situlah penilaian speaker. Takkanlah kita nak memuaskan nafsu seorang manusia bersama Din, bernama Din Cirit. Ha? Takkanlah kita parlimen ni terpaksa melayan seorang manusia bernama Din Cirit. Nafsu dia, marah dia kepada 6 orang ini sehingga kita terpaksa menghabiskan duit rakyat sebanyak 60 juta untuk mengadakan 6 parlimen PRK. Menyusahkan rakyat nak mengundi sekali lagi. Bukan DUN, parlimen saudara. Besar. Bukan satu saudara, 6 kawasan parlimen nak buat pilihan raya. Maknanya puluhan juta duit rakyat akan digunakan untuk mengadakan pilihan raya ini hanya semata-mata nak memuaskan nafsu Din Cirit ini. Bukan kerana nak melunaskan demokrasi. Nak melunaskan kehendak Din Cirit ini. Yang tiba-tiba saja pindah perlembagaan selepas pilihan raya, selepas 6 orang ini sokong Perdana Menteri, tiba-tiba dia pindah perlembagaan sebab hati dia tak boleh tidur malam selagi 6 orang ini menyokong PMX. 6 orang ini tak keluar parti pun, dia tak pernah istihar keluar parti. Dan dia kata dia masih sayang kepada Parti Bersatu. Cuma dia kata dia bersetuju dengan cara Perdana Menteri. Dia bersetuju dengan dasar Perdana Menteri. Dia tidak masuk PKR, dia tidak masuk DAP, dia tidak masuk Amanah. Dia bersetuju dengan cara PMX. Takkanlah kerana dia bersetuju dengan cara PMX, maka dia secara automatiknya parti tenang dia keluar. Maknanya parti menganiaya orang. Kau anaya ahli parlimen kau sendiri. Kemudian kau minta rakyat keluarkan duit buat pilihan raya. Jim Azman kata takut ke? Takut apa? Sekarang ni kita anggaplah, katalah lah anggap pilihan raya. Okey, katalah kita sekali iktiraf. 6 kursi parlimen sekali, kau menang lah 6. Nah, okey, 6-6 kau menang. Boleh kau sumpah? Boleh Din Cirit kau sumpah ada pendiri? Tak boleh juga. Dia takut dia masa zaman Din Cirit dulu. Tutup parlimen, takut undi percaya sebab dia ada 3 orang dan kelebihan dia. Dia ada 114 orang yang mengangkat dia sebagai Perdana Menteri. Maknanya 112. Nak jadi Perdana Menteri mesti ada 112. Baru boleh jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin waktu itu dapat 114. Maknanya majoriti 2-3 orang je. Sebab itu dia takut nak buka parlimen waktu itu. Tapi dia gunakan alasan COVID. Negara lain COVID tak tutup parlimen. Dia COVID tutup parlimen. Sebab dia tahu waktu itu bila-bila masa saja dia akan jatuh terkangkang. Tak cukup dengan tutup parlimen, buat darurat lagi. Punyalah bacul dan dayusnya manusia bernama Muhyiddin ni sebenarnya. Sebab itu negara lain tak hormat dia. Tak ada negara luar ke, negara Arab ke, yang kenal manusia bernama Muhyiddin. Nama pun nak tipu. Selama ni kita ingat Muhyiddin, Muhyiddin, Muhyiddin. Rupanya Mahyaddin nama dia sebenarnya. Malu nak sebut nama Mahyaddin. Ini buat penipu. Ya? Jadi Perdana Menteri pun tak ada siapa yang ambil tahu sebab tu tak dengar pun orang ucap tahniah kat dia. Yang dia tunjukkan dengan Jokowi. Kan? Pak Jokowi. Saya Mahyaddin, Pak. Hello, Pak. Saya Mahyaddin, Pak. Oh, Mahyaddin dia. Sorry, saya tak save nombor kamu. Sebab kamu bukan popular sangat. Saya Mahyaddin, Pak. Saya penat ni. Ha, penat, Pak. Baru lepas turun atap, tebuk atap, Pak, jadi Perdana Menteri. Saya penat. Baru lepas tebuk atap, Pak, jadi Perdana Menteri. Tentu lah, dia pun dengan Jokowi. Berbeza dengan Anwar melayan, apa? Jokowi melayan Anwar. Ha? Bukan sekat perbualan yang panjang. Jokowi datang ke KL, bawa pergi Chowkit. Jumpa pelatang apa, warga Indonesia ke Chowkit. Bagi tu akrabnya saudara. Ha? Macam mana juga pemimpin-pemimpin negara Arab dengan dengan Turki, Turki Erdogan, macam mana sambutan dia. Ha? Dengan pemimpin Singapura sekarang ini pun. Thailand sebelum ini. Ha? Ini dengan Jokowi pun terpaksa perkenalkan diri. Sebab Jokowi tak save nombor dia. Siapa nak save nombor dia? Orang tak kenal. Siapa ni? Mahyaddin, Pak. Mahyaddin. Mahyaddin mana? Mahyaddin, Pak. Oh, Mahyaddin. Oh, Mahyaddin. Nah, ya, Pak. Saya penat, Pak. Baru lepas turun atap, Pak. Tebuk atap, Pak. Baru lepas jadi Perdana Menteri. Oh, tak apa. Tahniah, ya, Mahyaddin. Tahniah, ya, Mahyaddin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Lepas tu pergi melawat melawat Indonesia, balik hari je. Pada menteri melawat Indonesia balik hari. Kan? Kita bercuti pun tidur satu malam dulu. Ini melawat resmi balik hari. Apa yang kau dapat balik, balik hari. Urusan apa kau boleh selesaikan satu hari? Sebab tu pelabur tak ada seorang. Datang. Harapkan pelabur yang dah ada je. Kekal. Yang baru tak ada. Tapi dia claim bukan main. Kan? Ha, dia claim bukan main. Oh, yang Anwar bawa ni semua saya dah uruskan dulu. Tesla ni, dia kata Azmin dah pergi dulu. Betul lah, kamu pergi. Kamu pergi jumpa dia. Dapat bawa balik tak? Tak bawa balik apa? Ha, pujuk-pujuk orang tak layan pun. Bawa semua dia pergi cik pelabur. Yang mana kamu jumpa? Bawa tak? Tak ada. Harakah pula melaporkan tugas Duta Khas Timur Tengah adalah mencari pelabur di negara Arab. Pelabur apa negara Arab yang jadi bawa? Harakah jadi buat pelabur kat Malaysia? Buat kat Marang pun tak ada.